Gara dar 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 Oke maning Halo guys, kaget kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke lur, di video kali ini Kajet mau berbagi lur ya, berbagi tentang rumah burung walet, tentang sarang burung walet lur ya. Nah, ini Kajet hanya berbagi saja. Nah, berbagi pengalaman di RBW dan sarangnya guys ya ini karena sudah ada sarang kajet berbagi rumah burung walet sama sarangnya ini saya buat contoh guys ya nah ini saya sudah sebagian ambil buat contoh saja oke okay. sebelumnya terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kajet channel matur thank you oke okay guys ini kajet berbagi tentang rumah burung walet ya yes. rumah burung walet itu pokoknya seperti ini guys ya ini kacet nggak bosan-bosan ngomong mulai dari on perdana mulai dari on per eh mulai pokoknya sebelum on perdana kok mulai sebelum on perdana itu RBW itu semua itu kalau bisa itu harus dibereskan lur ya nah, maksudnya dibereskan ini semuanya harus dibereskan dari segi apa saja pokoknya semua saling berhubungan sudah beres semua suhu sudah uh, baru on perdana nah seperti itu salah satunya ini kaget bikin video ini untuk mau berbagi yang penting di dalam RBW itu soal suhu guys ya nah itu kaget ya sudah bikin video soal suhu kalau suhu di dalam rumah burung walet itu terlalu lembab Nah seperti itu Seluruh di dalam rumah burung walet itu terlalu lembab Dan terlalu pokoknya terlalu lembab Intinya, intinya itu di bawah ukuran di dalam RBW yang pas nah, seperti itu itu hari saya ada, kajet sudah bikinkan videonya sekarang kajet bikin video ini mumpung ada ini guys ya mumpung ada apa contohnya nah, kajet bikin videonya ini mumpung ada contohnya nah ini mumpung ada contohnya jadinya kajet bisa apa bikinkan videonya untuk membedakan kenapa suhu di dalam RBW itu harus dikontrol dan harus cocok ukurannya yang dimau burung atau di dalam RBW itu nah, seperti itu oke guys ini kajet mencontohkan RBW yang suhunya terlalu panas guys ya nah, seperti itu itu hari yang terlalu sejuk, terlalu adem. Nah, itu sudah sekarang yang terlalu panas, melebihi batas ukuran standarnya. Nah, seperti itu. Oke, ini contohnya: sarangnya, ini yang sarang standar yang ini, nah, seperti ini. Sarang yang halus, rata seperti ini, nggak pecah dan masih putih, kurang lebih sama, banyak bulu, enggak banyak bulu pun sama nah, seperti ini ada agak kuning sedikit tapi enggak kuning berat juga. Ini satu musim, ini sudah kering 100% guys ya. Ini kaget sudah keringkan. Nah, ini sarang yang RBW-nya itu pas. Nah, ini, ini sarangnya RBW RBW-nya itu suhunya itu yang dimau di dalam RBW dan burung suka di sarang itu tetap bagus. Nah, seperti itu. Ini kaget buat bandingkan guys dan yang ini sarang yang di dalam RBW suhunya terlalu panas seperti itu gadget apa berbagai ini mumpung ada contohnya gadget apa bikin video nah, contohnya seperti ini guys ya suhu yang di dalam RBW terlalu panas itu dia kalau putih kadang masih putih lagi nah ini putihnya masih kurang lebih tapi kalau terlalu lama sedikit kalau suhunya tetap panas, dia berubah jadi kuning cepat juga guys ya. Lain sama yang suhunya standar. Nah, seperti itu. Nah, ini ada agak kuning juga sudah ini. Nah, ini. Nah, ini. Tandanya itu seperti ini guys ya. Nah, tandanya itu seperti ini. Satu sarangnya itu pecah panjang seperti ini. Kering mesti guys ya. Kalau kering itu mesti karena suhunya terlalu panas. Ini kacet ambil contoh guys ini ya kacet yang manin sendiri. Kacet ambil contoh sarang baru sarang lama kacet ambil guys. Mananya sarung baru itu belum bertelur guys ya. Yang sarang lama itu sudah apa sudah satu musim anaknya terbang. Nah ini satu musim anaknya terbang. Nah ini sudah satu musim anaknya terbang. Nah ini sarang baru. Ini baru. Ini baru. Ini satu musim anaknya terbang ini satu musim anaknya sudah terbang ini saya ambil contoh yang sarang baru sama sarang yang sudah satu musim ini walaupun sarang baru belum ada satu musim kalau suhunya di dalam RBW itu lebih lebih panas nanti kajet bagi tahu lebihnya itu berapa panasnya itu kajet bagi tahu guys ya ini sarang baru ini guys ya nah, ini betul-betul baru itu hari kacet ingat ada yang sudah bertelur dan ada yang belum kacet panen nah, Buat contoh nah, Contohnya itu seperti ini Pecah panjang seperti ini Nah ini. ini contoh satu dia pecah Kadang dia cepat kuning juga Pokoknya cepat kuning juga tapi enggak sekuning seperti itu guys ya nah, Seperti yang ini Ini kadar basah lembab terlalu dia kuningnya cepat sampai seperti ini Nah Bedanya kan jauh, ini yang suhu terlalu lembab itu seperti ini, yang panas itu seperti ini, kuningnya pun kuning sedikit nggak banyak, tapi dia cepat kuning juga daripada yang ini, nah seperti itu. Satu contohnya ini mesti pecah seperti ini, pecah, nah ini, ini sarang belum begitu jadi juga, guys ya, nah ini, ini betul-betul baru sekaja tampil, nah seperti ini pecah seperti ini nah ini betul-betul kering 100% ini nah ini ini pecah-pecah juga ini sarang baru dan kadang pecah kadang seperti ini guys ya benjol sana benjol sini nah ini sarangnya nggak bisa rata seperti ini ya nah sarangnya itu nggak bisa halus mangkoknya itu nggak bisa rata seperti yang di dalam RBW itu suhunya oke seperti itu nah ini pun sama bentuknya nggak karu-karuan pinjol ini ini kalau sarang tebal nggak pecah guys ya tapi ada retak sedikit itu nggak tepat kalau sarangnya yang tebal seperti ini nggak pecah tapi ya seperti ini bentuknya nah, benjol sana benjol sini nggak nggak ada apa gimana ya nggak ada bentuknya walaupun mangkok ini mangkok seperti ini tapi dia seperti itu walaupun mangkok ini kalau suhunya oke dia nggak seperti ini guys ya. Dia gak benjol sana benjol sini. Dia rata seperti ini halus seperti ini. Ini karena suhunya terlalu panas jadinya seperti ini. Pokoknya cirinya seperti itu. Kalau ciri lain lagi ini sudah tadi ciri lain lagi. Kalau di RBW itu kalau saudaraku nggak ada tes suhu di dalam RBW sarangnya itu kadang jatuh sendiri seperti itu itu kalau sudah jatuh itu wah sudah panas lagi itu guys sarang itu di, kadang di papan atau ditutup sudut apa saja itu kadang jatuh sendiri bosku ya nah, jatuh dari papan papan sirip sana jatuh dari tutup-tutup sudut itu pokoknya kadang jatuh sendiri nah, itu cirinya kalau suhu RBW itu terlalu panas seperti itu kalau mau lihat nggak kita nggak tahu betul-betul mengontrol mengontrol apa itu enggak ada tes suhu nah cirinya seperti itu satu pecah seperti itu tadi sarangnya enggak ada bentuk bengkong sana bengkong sini keluar masuk enggak halus dan yang kuning itu mesti kuning agak apa enggak terlalu kuning sangat seperti yang suhu terlalu lembab bosku ya nah, seperti itu dia cepat kuning juga nanti gadget bagi tahu juga dan yang ketiga biasanya itu sarangnya jatuh Nah, seperti itu jatuh sendiri dari papan sirip apalagi kalau papan siripnya itu nggak ada garisnya dan halus nah, itu lagi cepat bosku ya nah, seperti itu jatuhnya itu lagi cepat kalau di musim panas oke bosku ha, sambil ngopi bosku sambil ngopi sambil ngopi bosku bikin santai saja bosku ya sambil ngopi sambil ngutut bosku Oke siap Ini sudah cirinya seperti itu tadi Kenapa kok Ini kaget bagi tahu sekali Kenapa kok sarang ini Kalau di musim apa RBW nya panas bisa seperti ini Bisa pecah dan Bisa bentuknya nggak rata seperti ini Karena seperti ini bosku ya Karena burung walet itu Bikin awal bikinnya Sarang ini dia seperti ini nah ini seperti ini contohnya keluar mana ya di nah di ini kan kelihatan ini di sepannya ini di apa ini kasurannya ini kan kelihatan dia keluarkan satu helai satu helai benang ini nah seperti itu satu helai satu helai benang seperti itu nah, kalau dia keluarkan ini burung ini keluarkan air liurnya ini satu helai satu helai benang ini dia tumpuk bosku ya nggak keras langsung seperti ini dia nggak keras langsung seperti ini, jadi seperti ini nggak. Dia keluar satu, satu helai, satu helai seperti benang. Lepas itu dia susun sedemikian rupa, jadi seperti ini. Yang kalau buat bawah seperti ini, dia biasa dibingin rapat seperti ini. Nah, apalagi kalau atas ada ruangan, di atas papan itu ada ruangan kosong, dia bikin nah ini, seperti ini. Ini seperti batu ini kalau kering lagi-lagi keras lagi tebal ini nah, ini ini biasanya di atasnya seperti ini nah, kalau atas ada Itu nanti kaget bikinkan video sendiri tapi tiap kaget manen itu bisa sudah bagi apa tahu juga buatku ya nah, seperti itu nah, dan apa dia keluarnya seperti itu empuk seperti agar-agar dan sarang ini kenapa kok cepat seperti ini nggak ada bentuk dan pecah nggak bisa langsung dikeringkan cepat bosku ya nah, seperti itu Gak bisa langsung dikeringkan cepat contohnya itu suhu di dalam RBB terlalu panas nah itu nggak bisa nanti jadinya ya seperti ini kalau di suhu RBB terlalu panas walaupun dia belum jadi nah ini kan belum jadi hitungannya ini itu nanti sarangnya seperti ini kalau nggak retak pecah ya seperti ini nggak ada bentuknya nah seperti ini pecah dan nggak ada bentuknya, nggak bisa halus seperti ini nggak bisa, tetap nggak bisa. Nanti bosku kalau apa yang ada burung sudah ada sarangnya, boleh eksperimen, boleh mencoba bosku ya, bikin RBW-nya suhu melebihi batas ukurannya di dalam RBW. Nah, nanti sarangnya seperti apa, nah, seperti itu bagi saudaraku yang mau eksperimen coba boleh nah, seperti itu. Pokoknya ini kacet buat contoh suhu di dalam RBW terlalu panas itu seperti ini efek di sarang seperti ini dan efek di burung pun nggak suka juga bosku ya nah, seperti itu pokoknya kalau mau lebih batas ukuran yang dimau burung itu pun burung nggak suka juga walaupun burungnya sudah banyak kalau suhunya terlalu ekstrim nanti eh, pokoknya lama-lama bisa galuh juga itu kacet karena Tiap-tiap kali bikin kontainer life Atau apa Kalau ngomong soal suhu itu betul-betul penting bosku ya Suhu itu betul-betul harus dikontrol makanya. Kalau enggak Walaupun ada burungnya banyak Ini walaupun Apalagi RBW baru bosku ya Apalagi RBW baru itu betul-betul Harus Pas kalau bisa itu Di antara suhu itu Nanti Kacet omongkan sekali, tapi kacet biasa sudah omongkan. Dan walaupun kalau RBW sudah burungnya banyak, kalau suhunya nggak pas, nanti belakang pun sama juga bosku. Lama-lama pun galau nanti. Perkembangannya burung bisa menurun, bisa menurun, bisa menurun, bisa menurun nanti. Itu suhu pokoknya betul-betul penting RBW baru sampai RBW lama burung walaupun sudah penuh itu harus tetap dikontrol bosku ya nah, seperti itu pentingnya suhu itu seperti itu di dalam RBW bosku ya terlalu adem terlalu sejuk terlalu dingin nggak bisa terlalu panas pun nggak bisa oke sekarang ini bosku ya sekarang suhu nah, suhu itu di dalam RBW itu yang pas berapa nah, seperti ini gadget buat contoh saja suhu di dalam RBW itu yang pas itu 28 sampai 32 bosku ya derajat Celcius nah ini suhu di dalam RBW itu yang pas ini bosku ya pokoknya lari naik turun naik turun di sini bosku ya turun 28 naik lagi 32 terus di sini itu RBW nya tetap bagus di sarang pun tetap oke burung pun betah di dalam RBW seperti itu nah, kalau ini suhu panas kalau suhu lembab <coughs> ini kajian ngomong langsung suhu lembabnya ya kalau suhu lembab itu biasanya itu ikut di sini bosku ya nah, ikut di sini kalau ini 28 maknanya suhu lembabnya turun bosku ya ini 28 kalau ini 28 kurang lebih suhu lembab itu di 75 seperti itu agak-agak bosku. Nah. Eh kok 75? Sorry sorry bosku. Ini naik ya, ini naik, ini turun. Nah ini kalau 28 turun di sini kurang lebih 85 ya. 85 bisa sampai 90. Nah ini basah, ini suhu basah. Logonya apa bosku suhu basah? lembab nah ini pokoknya suhu lembab dan kalau ini di 32 biasanya itu sampai 75 kurang lebih seperti itu. Nah, pokoknya terbalik bosku ya. Kalau ini suhu panasnya itu naik, otomatis suhu lembabnya turun. Otomatis suhu lembabnya turun nah, seperti itu. Kalau mau kontrol suhu yang penting, ini penting juga, tapi ikut ini pun ini biasa sudah ikut juga. Kalau suhu lembab itu biasa ikut ini. Nah, seperti itu biasanya ikut ini biasanya. Ini hanya buat apa itu kontrol suhu lembab saja. Tapi kalau mau betul-betul kontrol ini sama ini suhu panas sama lembab pun mau dikontrol juga bosku ya. Nah, seperti itu. karena dua-dua ini penting juga nanti terlalu lembang nggak bagus terlalu panas juga nggak bagus nah, pokoknya di sekitar ini bosku ya suhu yang paling pas itu di sini kalau ini seumpama ya ini naik eh turun dulu ini turun sampai 27 26 25 sampai di situ <laughs> ini sudah lembab ini bosku ya nah, kalau pokoknya turun di <tuh> di bawah 28 itu sudah lembab kalau turun di 27 saja itu enggak sering enggak apa-apa kadang biasanya malam atau musim hujan dia turun di sini tapi kan enggak terus nah, seperti itu kalau sebentar saja bisa tapi jangan terus kalau terus intinya itu terus itu sarang itu kalau mau kita lihat itu satu musim bosku ya setat dia bikin sarang sampai anaknya terbang itu kalau suhunya oke okay, sarangnya tetap bagus tapi kalau suhunya nggak oke okay, ya jadinya ada yang seperti ini ada yang kuning yang kacet sudah naikkan videonya seperti itu pokoknya naik turun itu yang bagus di sini dan kalau ini 33 sampai lebih nah 33 atau 34 nah itu kalau nggak sering sebentar-sebentar saja satu dua hari itu masih bisa lama-lama satu -lama minggu itu masih bisa jangan terlalu lama lagi pokoknya Ya seperti itu. Tapi kalau satu musim jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Kalau satu musim. Ini hitungannya pun sebelum satu musim yang ini bosku ini sarang belum jadi. Ini belum satu musim. Kalau satu musim itu tiga bulan. Ini agak-agak sudah satu bulan sudah mau jadi. Ini sudah satu bulan pun sarangnya macam ini. Kalau terlalu panas sarang satu bulan atau satu bulan setengah lamanya di dalam RBW dan ini ini biasanya ikut sini pokoknya bosku ya bosku kalau mau apa mau cek suhu sama lembab itu kurang lebih sama bosku ya pokoknya janji ini naik ini naik sini mesti turun kalau ini suhunya lem, apa panas turun mesti dia suhu lembabnya naik seperti itu Oke okay guys ya Contohnya seperti ini pokoknya apa Itu Suhu di dalam RBW itu betul-betul penting harus dikontrol pokoknya Sebelum on perdana walaupun sudah ada burung Kalau bisa itu suhu tetap dikontrol Nanti jadinya biar nggak galau nah, seperti itu Oke okay. Cukup segitu saja Semoga bermanfaat sekian dan terima kasih wassalam matur thank you